penyanyi sekaligus penulis lagu Melly Goeslaw belum lama ini mendadak murka. Istri Anto Hood itu bahkan tak segan melontarkan kata-kata kasar di halaman media sosial pribadinya. Usut punya usut, Melly geram lantaran make-up artis Bubba Alfian mengenakan kostum menyerupai dirinya di pesta Halloween. Bahkan sejumlah artis seperti Rosa, Vidi Aldiano, serta yang lain menjadikan kostum yang dipakai Bubba Alfian tersebut bahan tertawaan. Mengetahui sang istri dijadikan lelucon, Anto Hood tak tinggal diam. Ia dengan sigap memberikan pembelaannya. Berbeda dengan Melly yang berapi-api, Anto Hood justru melemparkan ragam pujian kepada sang istri. Assalam Sohibul, Alhamdulillah Allah memberikan saya yang lebih baik dari sebuah intan berlian, emas ataupun yang dianggap berharga, dan saya sangat mencintai wanita ini karena Allah Ta'ala mengirimkan kepada saya sebagai teman hidup seiman. Terima kasih ya Allah, tulis Anto. Lebih lanjut, Anto Hood dengan tegas menyelayangkan ancamannya. Ia menyinggung perihal undang-undang ITE sekaligus menandai sejumlah nama akun Instagram artis yang dianggap telah menghina sang istri. Di sisi lain, apa yang Allah hadiahkan kepada saya juga menjadi bahan tertawaan yang hebat. Dengan kata lain, mereka menertawakan apa yang Allah Ta'ala ciptakan dari Allah hadiahkan kepada saya dan anak-anak saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami bukan siapa-siapa, kami hanya rakyat biasa, tapi semut pun akan mengambil sikap ketika hendak terinjak, tulis Anto. Kami dengan senang hati mengambil sikap. Negara ini mempunyai undang-undang yang melindungi warganya, yaitu Undang-Undang ITE. Selamat bertanggung jawab. Saya mencintai apa yang telah Allah berikan sebagai separuh jiwa saya. Assalam. Tutup pria berusia 55 tahun itu. Para netizen pun langsung beramai-ramai memberikan komentarnya. Tak disangka banyak pihak justru menganggap sinis. Bahkan tak jarang netizen yang beranggapan jika langkah yang bakal diambil Anto terlalu berlebihan. Dilansir dari kanal 247.com, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.